filosofinya emang banyak peternak domba. Hampir 30 peternak domba. Dan ya memang kita untuk kampung domba itu memang kita coba mempublikasikan bahwa Bajurang itu banyak peternak domba. Jadi itu alasan kami rumah Sakinah itu akan istilah kampung domba. Tapi ya emang yang jelas mah itu kampung ternak domba. Karena emang kita banyak peternak domba gitu kan. Jumlahnya berapa, Bu? Perkiraan itu ada 30 peternak domba. Dan kalau kita populasi 30 ekor per peternak itu hampir kurang lebih 1000 lah. 1000 ekor kambing ada di daerah Bajurang. Kalau jumlah penduduknya? Kalau penduduknya kita hampir 1035 jiwa penduduknya. Jadi kebanyakan domba nih daripada perang. Jadi hampir hampir kita hampir sama gitu kan. Yeah. Tapi mudah-mudahan itu jadi potensi berkah buat warga Bajurang bahwa kita banyak memiliki peternak domba. Nah, selama ini domba-domba itu memang dikandangin di dekat rumah atau gimana, apa ditata atau gimana? Ya memang sementara ini kita peternakan domba itu ada di hampir lingkungan desa. Ya kedepannya juga kami pengen seperti inilah, di satu sentra satu sentra biar untuk pengelolaan juga pemeliharaannya lebih mudah gitu kan. Memang kita juga belum bisa seperti itu, memang karena kalau kita masukkan juga mereka pindah juga kan itu akan susah juga, kendala juga. Ya kalau kedepannya coba kami akan membuat satu sentra, nanti peternak itu bisa pindah ke satu tempat lah ya, tempat yang sudah ada yang kita siapkan. Kalau julukan kampung domba itu sudah melekat dengan desa Domba Jurang dari tahun berapa? Kita baru di tahun 2020, 2 tahun lah, baru 2 tahun. Ya emang kita sih istilah kampung domba itu emang karena emang kita banyak peternak domba gitu. Selama ini emang kita belum sampai ke dengan sekarang kan dua media online lah. Jadi kampung domba sering posting di media, ya tujuannya bahwa Bajurang itu banyak peternak domba. Kalau ada kebutuhan domba bisa ke Bajurang gitu kan. Itu sih tujuannya. Harapannya Pak apa, Pak? Ya harapannya pertama dengan banyak peternakan domba ini ya kebutuhan warga Bajurang atau keluarga Bajurang ketika untuk akikah atau korbannya memang kita ada gitu kan. Jadi pertama kemudahan lah, akses kemudahan kita untuk menyediakan domba-domba untuk akikah maupun korban. Terus, itu untuk peternak domba Pak, itu hampir semua blok atau hanya di blok-blok tertentu aja Pak yang ya, mayoritas? Mayoritas tuh hampir ada semua blok, memang yang banyak itu di blok Mawar. Blok Mawar. Karena kita ada dua blok sih, Mawar Melati. Memang hampir di sini yang memang banyak di blok Mawar, makanya di sentranya kita di sini.